ikuti terus perkembangannya ya. Jangan lupa subscribe. Simak. Hai, Sufiksa di sini. Selamat datang di Sufiksa TV. Sekarang kita akan unbox ini komputer Lenovo. Yang di sini nama produknya All in One PC. Ini Lenovo. Terus nama dan alamat importer dari PT Lenovo Indonesia. Kemudian sini dibuat di China. Oke. Sekarang kita unbox saja ya. Jadi ini bukan milik saya, tapi ini milik sekolah. Kita unbox apa sih isinya. Nah, sebelumnya kita lihat kotaknya standar ya. Ini secretnya dari kotaknya udah terlihat mewah ya. Ya, di sini ada beberapa peringatan. Di sini ada tidak boleh kena kehujanan, jangan ditumpuk terlalu banyak ya seperti barang-barang yang lain. Kemudian di sini ada serial number dan juga ada barcode ya. Nah, di sini kalau lihat di bagian sini saya dilihat ada namanya Lenovo, kemudian ada serinya, serial number-nya juga ada, kemudian manufacturer for Lenovo ya. Oke, kita akan mulai unbox apa saja isinya komputer all in one ini. Ya, kita pakai ya. Untung ya, bukan milik sendiri tapi kita nggak bisa unbox. Siapa tahu ada sponsor yang bisa ngasih gitu kalau kita bisa unbox di sini. Unboxing. Hey, barang bagus sih bro. Ya, nah, kita langsung aja. Ya, kita lihat. Yuk, di sini ada. Ya, di sini ada bagian penyangga dari kakinya. Yuk. Si lingkar-lingkaran gitu ya. Kita taruh dulu sekarang. Terus di sini ada apa ini ya? Ya, di sini keyboard ya, Lenovo Clarity USB keyboard. Warnanya black, made in China. Di sini ada juga serial number-nya. Nomor kode. Kan ini warnanya hitam ya. Taruh aja dulu, kemudian di sini ya yang ditunggu-tunggu. Terus ini apa ini? Kita lihat di sini. Ya. Ada charger. Kemudian di sini ada punya. Ya, di sini ada 65 watt. Charger 65 watt, kemudian di sini udah mouse dengan USB. Oke, kita taruh dulu. Nah, di sini ada juga buku petunjuk, buku panduan manual dari Lenovo-nya. Keren. Nah, di sini yang kita tunggu-tunggu si Mister komputernya. Yo. Kalau ini jatuh lumayan harganya. Ya, Ricoh Slim plus minus 52 mikron. Kemudian di sini ada petunjuknya juga, ada peringatan di sini. Ini apa ya? Oke, kita buka. Mungkin ini. Ya, yo. Kita lihat di sini ada spesifikasinya dari PC All in One. Kita pasang aja kakinya. Yuk, biar nggak lecet. Kita taruh dulu. Ya, ini hati-hati panelnya.
ya LCD-nya ini. Terus jadi ini bukan barang-barang milik kita. Sini sih simpel aja caranya. Bagian-bagian belakang yang kita masukkan, kemudian di sini ada caranya ya. Yuk, selesai. Wih, keren bro. PC all in one dari Lenovo punya. Di sini di bagian belakang ada logo Lenovo-nya, kemudian di sini ada speaker, kemudian di sini untuk keluar masuknya udara ya, untuk sistem cooling. Kemudian di sini di bagian depannya di sini ada USB, kemudian di sini ada juga BTRT, kemudian berisi masukkan kardu B yang kecil, kardu mikro, kemudian di sini ada di bagian headset. Di bagian belakang juga bisa ada. Nah, ini nih yang keren, bro. Di bagian chargernya ini ada pakai USB Type C ya. Jadi tidak pakai colokan biasa, tidak USB Type C. Jadi kalau misalkan nanti ada charger yang tadi 65 watt punya, jadi masih bisa digunakan. Yang penting dayanya itu sama ya. Yuk. Ya, di bagian belakang ini ada USB, kemudian ini ada HDMI-nya. Enggak berisi PGA. Udah, ini kan udah yang lebih keren. Di sini udah ada PGA, kemudian di sini ada LAN-nya juga ada. Di sini ada di bagian belakangnya ada 4 USB ya. USB point 2 dan 3 ya, bisa digunakan satu ya. Oke, itu saja untuk hari ini kita unbox. Kemudian kalau kita ngidupinnya sih biasa aja, simple loh kalau PC all in one seperti ini. Jadi enggak berat, PC-nya jadi satu ya. Satu antara ya layar atau monitornya jadi satu dengan CPU-nya langsung. Tapi ya masalahnya ya jika misalkan ada kerusakan atau bagaimana, misal di bulan ini satu kerusakan ya harus cepat. Kalau mungkin menggunakan yang PC biasa, jadi CPU-nya itu terpisah. Jadi kalau misalkan ada barang yang rusak, kita mungkin bisa hanya membongkar beberapa saja. Terus kalau ini, nah ini takutnya apakah dia rakitannya jadi satu atau terpisah. Nah ini yang kita belum gak berani dibuka ya. Jadi itu saja unboxing untuk hari ini, keren. Oke, kita akan langsung hidupkan bro. Ya, kita pasang aja chargernya ini ya, seperti biasa. Gampang, kita masukkan di sini, langsung kita colokkan pakai USB Type-C-nya. Keren. Keren bro. Yuhu. Ya. Kita ada mouse di sini. Mouse-nya ini Lenovo. Ini lambangnya Lenovo. Kerja sama dengan pihak lain. Ya, ini memang punya Lenovo. Kemudian kita lihat yang di sini tadi ada keyboardnya yang kita tunggu-tunggu. Apakah ada bunyi berisiknya atau bagaimana? Kalau kita misalkan saat kerja atau melakukan apapun, kadang biar tidak berisik. Yo. Kita lihat di sini ada peringatannya, jaga jarak. Kemudian di sini warning plastic bag can be dangerous. To avoid danger, peringatannya.
Jadi keep this bag away from baby and children. Ya, jadi ini peringatannya ya, hati-hati menggunakan ini dari jangkauan anak-anak dan bayi. Jadi sangat bahaya, ini kan rentan kalau bisa terkena air dan debu. Kalau bisa nanti mudah-mudahan bisa. Oh, keyboard anti debu dan air ya, anti kebanjiran. Laptopnya juga anti kebanjiran, kayak HP-HP sekarang yang udah canggih sana ya. Keren. Ini Lenovo punya. Yep. Kita tekan. Masih sih memang ada bunyi-bunyi berisiknya. Siapa tahu nanti ya ada keyboard yang enggak berisik ya. Kalau ingin kalian tinggal ganti aja, beli baru. Saya uangnya. Jika punya uang enggak apa-apa. Orang kaya ya. Kalau saya sih orang enggak punya ya biasa aja. Yuk, kita nanti hidupkan. Ini hanya khusus video unboxing-nya saja. Di sini udah ya berisi Intel Inside. Kemudian bisa lihat ini buku petunjuknya. Ini dibuat. Ya, RAM-nya udah 4, kemudian berapa di storage-nya atau penyimpanannya, kira-kira 512, bro. Ya, tak kira udah 1 tera. Ya, ini sih yang manual untuk di, apa namanya, untuk standar udah sangat bagus nih, udah di sekolah. Udah bisa terpakai untuk guru, sistem grafiknya, perlapisi Radeon juga ya. Intel Inside. Yo, itu aja untuk video hari ini. Semoga ini bisa membantu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita unbox yang lain. Walaupun bukan barang sendiri, kita unbox barang orang lain. Siap.